acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan surat keputusan. Keputusan Bupati Ketapang nomor 50 garis miring BKPSDM garis penghubung D garis miring 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang. Bupati Ketapang menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan kesatu. Memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut dalam lajur 7 lampiran keputusan ini. Ketiga, pengeluaran sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan atas anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ketapang. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 9 Januari 2019. Bupati Ketapang, cap ditandatangan Martin Rantan. Lampiran keputusan Bupati Ketapang nomor 50 garis miring BKPSDM garis penghubung D garis miring 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang. Daftar nama pegawai negeri sipil pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang. Nomor urut 1. Nama Dr. Andes M. Zailani MM. Jabatan baru Kepala Subbagian Pemerintahan Umum dan Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. Nomor urut 2, nama Budi Rahayu AM, Jabatan Baru Kepala Subbagian Rumah Tangga Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah. Nomor urut 3, nama Dr. Randes Zalaluddin MPDI, Jabatan Baru Kepala Subbagian Bina Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Nomor urut 4, nama Yudi Sufianto Esos MSI, Jabatan Baru Kepala Subbagian Informasi Data Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah. Nomor urut 5, nama
Ida Syofianti SH, jabatan baru Kepala Subbagian Kajian Umum dan Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Nomor urut 6, nama Haji Firmansyah SH, jabatan baru Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Nomor urut 7, nama Maria Yulia Mesa ST, jabatan baru Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah. Nomor urut 8, nama Daniel SIP, jabatan baru Kepala Subbagian Perlengkapan dan Peralatan Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah. Nomor urut 9, nama Samson Nopem SE, jabatan baru Kepala Subbagian Bina Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Nomor urut 10, nama Asep Suhendar SE, jabatan baru Kepala Subbagian Bina Pembangunan Daerah Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah. Nomor urut 11, nama Andi Chandra SE, jabatan baru Kepala Subbagian Peliputan Dokumentasi dan Risalah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah. Nomor urut 12, nama Hasan Basri SIP, jabatan baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Nomor urut 13, nama Rustam Effendi SST, jabatan baru Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Akuntansi dan Administrasi Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 24, Muhammad Sabran Esos MAP, jabatan baru Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kajian Peraturan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Penelitian dan Pengembangan. 85, Florensius YM Tabun ST, jabatan baru Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan. 86, Suryadi SPD, jabatan baru Kepala Seksi Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Prestasi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga. 87, H. Salman SH, jabatan baru Lurah Sukaharja Kecamatan Delta Pawan. 88, Muhammad Nur SPD, jabatan baru Kasih Tata Pemerintahan Kantor Camat Matan Hilir Utara. 89, Julianus AMA PD, jabatan baru Kasih Pemberdayaan Masyarakat Kantor Camat Simpang 2. 90, Sulaiman AMA PD, jabatan baru Kasih Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Camat Air Upas. 91, Effendi SPD, jabatan baru Kasih Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kantor Camat Hulu Sungai. 92, Apin Arifin, jabatan baru Kasih Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Camat Situ. 93, Gerardus Jono SPD, jabatan baru Kasih Tata Pemerintahan Kantor Camat Pemahan. 94, Marianto, jabatan baru Kasih Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Camat Kendawangan. 95, Hamzah SPD SD, jabatan baru Kasih Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Camat Marau. 96, Lena, jabatan baru Kasih Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kantor Camat Marau. 97, Muhammad Saul PM AMD, jabatan baru Kasih Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kantor Camat Manis Mata. 98, Sergio Utomo, jabatan baru Kepala UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Dinas Perhubungan. 99, nama Suhanadi SP, jabatan baru Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan. 100, Insinyur Surya, jabatan baru Kepala UPT Balai Produksi Benih Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. 101, Arifah Romaida SFAPT, jabatan baru Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan. 102, Rosa Oktavarina SP, jabatan baru Kepala UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 103, Rosadi, jabatan baru
Kepala UPT Perikanan Budidaya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. 104 Ramadhania Hasilawati SE, Jabatan Baru, Kepala UPT Meteorologi Legal Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan. 105 Ari Yuliwanto, Jabatan Baru, Kepala UPT Perlengkapan Perbengkelan dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 106 Aida, Jabatan Baru, Kasubag TU UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Dinas Perhubungan. 107 Muhammad Tabri SP, Jabatan Baru, Kasubag TU UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. 108 Burhanuddin SP, Jabatan Baru, Kasubag TU UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. 109 Dahlia SP, Jabatan Baru, Kasubag TU UPT Balai Produksi Benih Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. 110 Kusmayadi SE, Jabatan Baru, Kasubag TU UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. 111 Kartini, Jabatan Baru, Kasubag TU UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan. 112 Eva Handayani Eshud, Jabatan Baru, Kasubag TU UPT Meteorologi Legal Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan. 113 Remigius SE, Jabatan Baru, Kasubag Keuangan Kantor Camat Simpang 2. 114 Haji Iwan Hermawan SPD SD, Jabatan Baru, Kasubag Umum Kantor Camat Pemahan. 115 Tomem, Jabatan Baru, Kasubag Umum Kantor Camat Simpang Hulu. 116 Hero SP, Jabatan Baru, Kasubag Keuangan Kantor Camat Matan Hilir Selatan. 117 Ridwani Ikhwanus SE, Jabatan Baru, Kasubag Umum Kantor Camat Matan Hilir Selatan. 118 Dr. Andes Amiruddin, Jabatan Baru, Kasih Tata Pemerintahan Kantor Camat Benua Kayong. 119 Dharma Putra SE, Jabatan Baru, Kasubag Keuangan Kantor Camat Benua Kayong. 120 Elvis SE, Jabatan Baru, Kasih Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Tuan-Tuan Kecamatan Benua Kayong. 121 Tengku Nurmarudi SKM, Jabatan Baru, Kasih Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong. 122 Mary Handrianti, Jabatan Baru, Kasih Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong. 123 Maskur, Jabatan Baru, Kasih Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong. 124 Ismail, Jabatan Baru, Kasih Tata Pemerintahan Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan. 125 Ratna Baria SPD SD, Jabatan Baru, Kasih Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kantor Camat Kendawangan. 126 Zulkarnain AMA PD, Jabatan Baru, Kasubag Umum Kantor Camat Manis Mata. Bupati Ketapang, cap ditandatangan Martin Rantan. Keputusan Bupati Ketapang nomor 51 garis miring BKPSDM garis penghubung D garis miring 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan administrator lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang Bupati Ketapang menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan kesatu memberhentikan dengan hormat pegawai negeri yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebagai tersebut.
Bupati Ketapang nomor 51 garis miring BKPSDM garis penghubung D garis miring 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang. Daftar nama pegawai negeri sipil pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang. Nomor urut 1, Dr. Anda CNIA, jabatan baru, Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah. 2, Dr. Andus Anwar MM, jabatan baru, Kepala Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah. 3, Muhammad Israq SEMSI, jabatan baru, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah. 4, Rahmat Prihanto STMT, jabatan baru, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah. 5, B. Umum SH, jabatan baru, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD. 6, Herkan Yamani SE, jabatan baru, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD. 7, Marwiyah SE, jabatan baru, Kepala Bagian Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD. 8, Dwi Indra Buana SIP MSI, jabatan baru, Sekretaris Inspektorat. 9, Insinyur Henry Sibuya, jabatan baru, Inspektur Pembantu Wilayah 1. 10, Mintaria SHMH, jabatan baru, Inspektur Pembantu Wilayah 3. 11, Heri Iskandar SIP, jabatan baru, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 12, Sofiar SHMH, jabatan baru, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika. 13, Insinyur Herwan, jabatan baru, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Jabatan baru, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan. 15, Rudi Esos MSI, jabatan baru, Sekretaris Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. 16, R. Setyo Hadi Purwo SS, jabatan baru, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga. 17, Uti Aliansyah Esos MH, jabatan baru, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 18, Dr. Maria De Dolora Siahaan, jabatan baru, Kabid Penunjang Medik dan Pendidikan RSUD Dr. Agus Jam. 19, Nikodimus Evan SE, jabatan baru, Kabid Keuangan RSUD Dr. Agus Jam. 20, Erdinan SPD, jabatan baru, Camat Sungai Melayu Raya. 21, Andreas Hardi MPD, jabatan baru, Camat Sungai Laut. 22, Supratman Esos MSI, jabatan baru, Camat Sandai. 23, Dr. Andus Montri, jabatan baru, Camat Nangataya. 24, Yohanes Bandari F. SPD MPD, jabatan baru, Camat Hulu Sungai. 25, Dr. Andes Ahmad Yani, jabatan baru, Camat Pemahan. 26, Uti Royten SPD, jabatan baru, Camat Benua Kayo. 27, Sabran SPD MH, jabatan baru, Camat Tumbang Titik. 28, Ungai SIP, jabatan baru, Camat Singkup. 29, Markus SPI, jabatan baru, Camat Jelai Hulu. 30, Rahmat Rohendi SH, jabatan baru, Camat Kendawangan. 31, Dr. Andes Asdewi, jabatan baru, Camat Matan Hilir Selatan. 32, Pensensus SE, jabatan baru, Camat Simpang Hulu. 33, Gerego AMD, jabatan baru, Camat Simpang 2. 34, Dr. Andes H. Dharma MPD, jabatan baru, Camat Marau. 35, Heriansyah Esos MM, jabatan baru, Kepala Bidang Akuntansi dan Administrasi Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 36, Mahyar SE, jabatan baru, Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 37, Muhammad Iqbal STMT, jabatan baru, Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan